Tuhan Yang Maha Esa atas cinta rahmat dan karunia besar kepada kita, sehingga pagi ini kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan untuk dapat melaksanakan upacara bendera memperingati hari ulang tahun kemerdekaan ke-73 Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2018. Upacara yang kita laksanakan setiap tahun ini sepatutnya menjadi momen istimewa yang membawa kita kembali berpikir pada sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia 2 tahun silam, saat Bapak Pendiri Bangsa kita Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Sebelumnya, kedua tokoh nasional tersebut memberikan pelajaran bagi kita